Baik kan? Pasti baik. Jadi sekarang lagi ada apa nih? Jadi sekarang tuh lagi ada acara perlombaan 17 Agustus di Pondok Pesantren Al-Basyariyah. Oh gitu ya? Iya. Gimana sekarang acaranya udah mulai belum? Kayaknya udah deh. Yuk iya, kita ke sana. Pantengin terus kita ya. Dadah. Nah ini loh guys perlombaan. Tadi lihat. Jadi meskipun selama pandemi, kita gak pernah tuh terhalang untuk terus mengapresiasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian bisa lihat, banyak banget perlombaan yang bisa kita ikuti, mulai dari bola dut, tangkap belut, tarik tambang, lomba baris berbaris, dan yang lainnya. Pokoknya seru banget deh. Makna kemerdekaan bagi kami, kemerdekaan yang benar-benar kita dapatkan secara hak penuh. Merdeka ketika yang berbeda bisa bersatu jua. Merdeka ketika raga dan jiwa sepenuhnya kita sumbangkan untuk Indonesia. Indonesia yang kaya, damai, dan penuh toleransi. Soekarno. Mas Soekarno. Nama lengkapnya gimana? Insinyur Soekarno. Uti yang topi hitam. Uti topi hitam. Sini dulu. Enggak sini dulu. Ana mau nanya. Tujuan lagu mengheningkan cipta buat apa? Tujuan lagu mengheningkan cipta. Apa? Tujuan lagu mengheningkan cipta di pas upacara. Tujuannya untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur pada saat membela kemerdekaan Indonesia. Ya, mantap. Coba tujuan lagu mengheningkan cipta buat apa? Tujuannya, maknanya apa? Apa ih? Tujuan lagu mengheningkan cipta teh 2000 years later. Coba bantu jawab temennya. Tujuan lagu mengheningkan cipta teh apa sih? Kayak menghargai apa? Menghargai itu perjuangan buat pahlawan gitu. Kayak berdoa gitu buat pahlawan. Ya mantap. Cukup sekian dari kita. Mohon maaf bila dalam pembuatan video ini banyak sekali kekurangan. Pokoknya, tungguin kita di acara 17 Agustus yang akan datang. See you again! Don't forget to like, comment,